warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai guys, balik lagi di channel saya, channelnya Kakak Bucek. Dan hari ini saya akan mengajak Anda datang ke satu sekolah yang ada di Satar Mese, tepatnya di Desa Kelak. Ya, saya akan ajak Anda datang ke SMA Negeri 4 Satar Mese. Kebetulan hari ini saya dapat proyek pas foto untuk adik-adik kelas 12 yang sebentar lagi akan ujian. Dan setelah sampai di sini, saya baru tahu kalau SMA Negeri 4 ini bangunannya cukup mengkhawatirkan. Mungkin bisa Anda lihat bagaimana keadaan sekolah ini yang sangat parah. Oke, mari kita ikuti kegiatan kita hari ini. Sesi foto bersama terbagi. Jadi SMA Negeri 4 ini ada untuk kelas 12 nya ada 2 kelas. Sebentar lagi umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan Pesta Paskah, dan tidak ketinggalan untuk mengisi kegiatan di gereja SMA Negeri 4 membuat suatu teatrikal. Sekarang lagi latihan. Jalan, prajurit, pukul dia. Dengan kalian memakai sarung menggerai, kalian juga salah satu orang yang juga memberikan penghargaan terhadap para pekerja seni di Kabupaten Menggerai. Tepuk tangan. SMA Negeri 4 Satar Mese berdiri sejak tahun 2017, dan pada saat itu masih bergabung dengan SMA Negeri 1 Satar Mese. Keberadaan SMA Negeri 4 Satar Mese pada tahun 2017 merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 1 Satar Mese yang berlokasi di Narang, Kecamatan Satar Mese Barat. Dalam perjalanannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, status SMA Negeri 4 Satar Mese masih status dalam persiapan. Pada tahun 2020, SMA Negeri 4 Satar Mese beralih status
menjadi sekolah yang definitif dengan dikeluarkannya SK Izin Operasional Sekolah. SK Izin Operasional Sekolah dikeluarkan pada tanggal 17 September 2020 dengan nomor DPNPTS 421.5/11/PTSP/9/2020. Dengan demikian, dengan adanya surat izin operasional ini, maka status SMA Negeri 4 Satarmese bukan lagi kelas jauh dari SMA Negeri 1 Satarmese, tetapi sudah menjadi sekolah yang definitif. Lalu seiring berjalannya waktu, saya pada saat itu tahun 2020 diangkat menjadi PLT Kepala Sekolah. Dan sejak tahun 2020 saya mengabdikan diri di SMA Negeri 4 Satarmese ini sebagai pelaksana tugas harian Kepala Sekolah. Lalu beberapa bulan kemudian kami bersama rekan-rekan guru berusaha untuk mendapatkan nomor pokok sekolah nasional. Sehingga beberapa bulan kemudian kami telah mendapatkan nomor pokok sekolah nasional yaitu 76140. Sehingga dengan demikian status SMA Negeri 4 Satarmese ini sudah tercatat secara nasional. Pada tahun 2021, SK saya beralih dari PLT menjadi kepala sekolah definitif. Sehingga saya ditugaskan menjadi kepala sekolah di sini sejak Januari 2021. Nah, untuk perkembangan SMA Negeri 4 Satarmese sejak 2017 sampai dengan sekarang ini, kemajuan dari lembaga ini itu berkat campur tangan dari berbagai pihak. Pada awal mula pendirian sekolah ini, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan juga sekolah-sekolah terdekat turut ambil bagian. Melalui kepanitiaan pembangunan, sekolah ini didirikan sebuah gedung darurat untuk dapat digunakan sebagai ruang kelas. Gedung darurat yang dibangun ini semuanya diprakarsai oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh adat, tokoh pendidik di Desa Koak ini. Mereka mengambil bagian dalam mendirikan gedung darurat ini, baik material maupun tenaga. Semuanya itu dilakukan melalui swadaya dari masyarakat setempat. Gedung darurat kami mulai gunakan pada tahun 2020. Januari 2020 kami sudah menggunakan gedung darurat ini sebagai ruang kelas darurat. Walaupun sarana prasarananya belum memadai, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin agar sarana prasarana itu bisa terpenuhi. Adapun yang kami lakukan untuk memenuhi sarana prasarana itu yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga sekolah-sekolah terdekat. Pemerintah desa telah mengizinkan kami untuk menggunakan kursi dari desa agar siswa-siswi dan guru-guru bisa dipakai di lembaga ini. Sehingga sampai dengan saat ini, kursi yang kami gunakan itu lebih banyak kursi yang berasal dari desa. Lalu sampai dengan saat ini kami masih menggunakan satu ruang milik SMP Negeri 14 Satarmese yang kami gunakan sebagai perpustakaan sekolah. Karena kami tidak memiliki ruangan yang nyaman untuk menyimpan buku-buku perpustakaan. Sehingga kami bekerja sama dengan SMP Negeri 14 Satarmese untuk menggunakan satu ruang yang dimaksud sebagai perpustakaan sekolah. Lalu kemudian dalam perkembangan waktu, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta kami untuk membuat sebuah proposal terkait dengan pembangunan gedung di SMA Negeri 4 Satarmese. Dan kami sudah melakukan itu dan harapannya mudah-mudahan proposal yang kami
buat yang kami serahkan, yang kami kirimkan ke dinas provinsi dapat menjawabi kebutuhan kami. Karena usia, dari sisi usia, sekolah ini sudah berusia 5 tahun, tetapi belum memiliki gedung yang permanen. Sehingga harapannya, mungkin pemerintah bisa memprioritaskan gedung agar siswa-siswi di SMA Negeri 4 Satarmese ini bisa belajar dengan nyaman, dan juga Bapak Ibu Guru bisa mengajar dengan nyaman. Harapannya, kami dalam waktu dekat mendapat respon yang positif, respon yang baik dari pemerintah, dan mau memberikan kami unit sekolah baru sehingga kegiatan proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Terima kasih. Semoga selain pemerintah juga kami berharap mungkin ada donatur-donatur lain yang punya hati mau membantu kami. Dengan hati yang terbuka, kami menerima semuanya itu. Terima kasih dan selamat pagi. Di SMA 4. Ayo sekolah di SMA 4. Di SMA Negeri 4. Bisa.